Lepas talian itu, aku tak pernah cerita masalah aku dekat parents aku, termasuk mak aku sekali. Aku jalani hari-hari aku sebagai student biasa. Dekan tiap-tiap sem, aku belajar dalam kemarahan. Kalau sebelum ni aku sedih, sekarang aku marah. Dalaman aku ini penuh dengan kemarahan. Aku tak kontak family aku berbulan-bulan. Cuti sem panjang 3 bulan lebih pun aku tak balik rumah. Aku cuba untuk jauhkan diri dari keluarga. Aku malu sangat-sangat. Malu nak jumpa mak abah lepas kena tengking hari tu. Diorang punya call dan message pun aku tak jawab. Aku tak block diorang. Aku just ignore semua contact. Mungkin sebab dalam sangat aku berdiam diri, tak balik rumah. Abah datang ke universiti satu hari. Dia datang seorang. Aku tahu dia datang pun sebab guard perempuan naik bilik aku bagi tahu abah aku datang. Takkan nak suruh balik dah datang jauh kan? So aku pun siapkan diri nak turun jumpa abah aku. On the way turun tangga hostel tu, aku nampak abah aku dari jauh. Tiba-tiba mata aku pedih, rasa nak nangis. To be honest, sebelum isu ni terjadi, aku yang paling rapat dengan abah. Kalau nak bandingkan dengan adik-beradik aku yang lain. Tapi bila jadi macam ni, aku sedih sangat-sangat. Still ayat dia suruh aku pendam perasaan aku seorang-seorang hari tu tu masih tengiang-ngiang di telinga. Hati aku masih terluka, tak boleh nak sembuh. Aku sampai depan abah dengan muka macam robot tak ada perasaan. Kami dua diam 10-15 minit macam tu. Abah tanya, hidup aku macam mana dekat you? Aku jawab, okay. Itu je. Semua soalan dia aku jawab, okay. Even bila dia tanya study engineering aku macam mana, aku still jawab, okay. Satu benda aku belajar sejak Ali kena tengking ialah aku tak boleh cerita masalah aku dekat orang lain, especially parents aku. Dan semua perkara dalam hidup aku tak boleh ada masalah. Semuanya kena okay. Jadi aku berikan jawapan yang paling abah aku suka, iaitu okay. Janggalnya ya Allah, rasa macam aku tak pernah bercakap dengan abah aku sebelum ni. To be honest, aku tak suka dia datang jenguk aku hari tu. Kenapa dia nak datang tengok aku kalau dia tak nak ambil tahu hal kesihatan mental aku? Mungkin dia takut aku tamatkan riwayat hidup aku dan lebih jauh lagi merosakkan imej keluarga. Dipendekkan cerita, aku grad degree ijazah kejuruteraan electronics dengan kepujian, dengan result keseluruhannya dekan. Lepas dapat result tu, aku cuma screenshot dan hantar pada abah. Akhirnya dia dapat anak yang grad bidang engineering macam yang dia nak. Aku tak bagi tahu parents aku tarikh graduation day sebab aku tak nak pergi pun. Bagi aku, hari aku tamat pengajian ialah hari aku bebas daripada hutang biasiswa yang tak perlu aku bayar semula. But still, aku perlu jalani praktikal dengan syarikat selama 8 bulan seperti yang termaktub dalam perjanjian biasiswa. Sepanjang aku jalani praktikal tu, aku benci kerja aku hari-hari. Kerjanya tak susah. Kerja aku melibatkan penggunaan software dan analisis data. Tapi aku tak suka kerja aku. Tiap-tiap hari, aku tunggu bila nak habis praktikal ni. Aku nak lari, nak duduk sorang-sorang walaupun aku kerja lain yang gajinya sedikit. 2 minggu sebelum habis praktikal, aku dapat panggilan daripada ibu syarikat. Diorang tawarkan aku jawatan permanen tapi aku kena pergi interview dulu. Memang aku tak pergilah interview tu. Dah 5 tahun lebih dah aku kena torture dengan engineering. Dari matrikulasi sampai degree, tak campur lagi dengan praktikal 8 bulan ni. Aku tak sabar nak bebaskan diri aku dari semua perkara. Habis praktikal, aku tak jadi engineer pun. Aku dapat kerja kerani kilang, jauh sikit dari family aku. Gaji sikit je, tak sampai 2,000 sebulan. Tapi aku puas hati. Kerja tak tension. Yang paling penting, aku dapat buang engineering tu dari hidup aku. Aku tak kesal aku tak jadi engineer. Cuma kadang-kadang aku sedih fikir masa depan aku yang terpesong macam ni. Ada juga terfikir nak sambung diploma perguruan. Tapi aku dah penat sangat dah belajar. Penat sangat-sangat. Buat masa sekarang, aku cuba jalani hidup aku macam ni sebaik mungkin. Hubungan dengan keluarga pula, aku still bercakap dengan mak. Aku tak reject mak aku. Cuma kadang-kadang aku malu dengan masa depan aku yang tak menjadi. Abah aku pula, even sampai sekarang, dia masih tunjuk betapa kecewanya dia dengan hidup dan kerjaya aku. Kadang-kadang aku rasa dia macam sengaja tunjukkan dengan jelas kekecewaan dia tu untuk bagi aku tahu yang dia betul-betul kecewa. Mungkin dia tak faham. Mungkin juga aku yang tak faham. Tak tahulah salah siapa. Kesan dari perkara ni, aku jadi malu dengan adik-beradik aku, malu dengan saudara mara aku. Sebab masa sekolah dulu, abah selalu bagi tahu semua orang yang aku ni pandai belajar. Bila kerjaya aku tak menjadi, aku malu sangat-sangat. Kalau aku balik rumah parents aku pun, aku selalu tunggu masa abah dan abang kakak aku semua tak dekat rumah. Janggal. Balik kampung pun jarang sebab mak bapak saudara semua jenis banyak bunyi. Dah banyak kali dah aku alirkan air mata disebabkan sindiran mereka. Aku selalu cuba untuk jauhkan diri semampu yang mungkin. Dan dah dekat 3 tahun dah sejak aku grad degree tu, hubungan dengan keluarga aku rosak. Adik-adik aku saja yang menjadi penguat dalam hidup aku. Diorang selalu kesian tengok kakak diorang sunyi, sorang-sorang. Mungkin sebab diorang muda lagi, ala-ala innocent gitu. Perkataan abah aku tu masih terdengar lagi di telinga aku sampai kali ni.
Aku masih terasa hati sampai ke hari ini. Nasihat aku untuk ibu bapa di luar sana, tolong support kejayaan pilihan anak-anak. As long as diorang tak buat benda jahat. Anak tu manusia, ada perasaan, dia bukan robot. Dan untuk anak-anak pula, tolonglah perjuangkan kerjaya yang diingini sebolehnya dan lebih berani bersuara. Jangan jadi macam aku, okey? Cerita dari Atu, bukan nama sebenar.